Halo guys, jadi gue mau jalan guys. Ini sekarang gue kemarin gak ngecas full, dia cuma sampai 99% guys. Jarak tempuh 198 kilo guys. Ya, mantul, agak masuk dikit, tapi ini 99%. Nah hari ini tuh kita mau, ini gue bawa keluar dari kandang. Terus ini di hari Sabtu tanggal 29 guys, 29 Oktober. Jadi 28. Jadi skemanya hari ini gue mau ke daerah Tangerang. Tangerangnya Tangerang pojok banget Cikupa. Ya, 28 Oktober gue ada urusan di sana. Terus habis kayak gitu dari sana guys, gue mau ke daerah Anyer. Bukan Anyer sih, sebenarnya belum sampai Anyer, tapi udah setengah jalan Serang. Serang sana lah gitu. Ada urusan. So far ikutin terus perjalanan kita guys. Ini dari 99%, 198 km. Oke guys, ikutin terus ya guys. Ya, terus jam gue jalan tuh di jam 10:30 guys, kesiangan. Ya, oke, thank you. Guys, pokoknya jangan lupa komen, like, subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, baru lanjutin nonton. Ya, terus kalau notification kalian mau nyalain, jadi biar kalau gue ada video-video lanjutan, itu notif kalian tuh akan tetap ada, notification coba dinyalain. Terus jangan lupa like, subscribe, komen ya guys gitu. Terus kalau menurut kalian ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian yang lain. Oke, thank you. Kita jangan pakai mobil Wuling RV lagi yang standard range ya guys. Notabene jangan 200 kilo. Gua ke Serang itu kalau nggak salah udah ke Suwarna Sutra aja kalau nggak salah udah sekitar kayak jalan tuh 40 kiloan. Naik tol. PP udah 80 kilo. And then gua dari Suwarna kalau misalnya nggak capek juga, gua mau ke lanjut lagi ke daerah Serang. Itu notabene kalau gua dari sini itu jaraknya adalah sekitar 90 kiloan ya, 85 sampai 90 kilo. Jadi let's say seharusnya sih mepet banget, atau di tengah jalan kita harus ngecas gitu. Jadi ikutin terus perjalanannya, jangan di skip-skip gitu ya. Oke, thank you guys. Jadi ini perjalanan yang cukup menantang buat kita. Thank you guys. Gila guys, macet banget guys. Baru keluar dari gang. Jadi ini lampu merah guys. Waduh, stuck juga ya, lumayan ya hari Sabtu. Entah kenapa Jakarta tuh Sabtu itu lumayan padat. Ini guys. Enggak putar dong. Padahal ini masih merah. Ini masih merah. Kita hijau terus kayak. Enggak hijau tuh yang ke tengah, yang ke kanan tuh. Ini harusnya masih merah. Sebenarnya ini motor-motor yang langgar. Mana Pak Polijak? Mana Pak Polijak? Kita tahu dia kasih ya. Semua
lihat adalah pas keluar. Gitu guys. Cuma mobil listrik nih kalau lagi ngegas nih dia pakai persentasenya tinggi banget. Ini sampai 26%. Nah ini kiri Tomang Gogol, kita gua ambil kanan. Kita ke Tanggang Cilegon Merak. Jadi jaraknya cukup jauh ya guys, dari tempat gua tuh tadi pakai Waze saja 40 something. Itu aja baru sampai depan gua, sedangkan gua akan masuk ke dalam-dalam tuh sekitar 6 kiloan. Jadi sekitar bisa almost 46 kilo lah. Gitu, pas kayak dia 46 kilo, terus gua jalan lagi 80 kiloan. Itu at least kalau dari sini ke daerah Serang itu bisa 80 something lah, kayak mirip something like Bogor lah ya. Itu Jakarta Bogor. Kita lihat ya, cukup apa enggak. Kita gambling nih guys. Ya, thank you guys. Waduh guys, ternyata jalanannya macet guys. Baru masuk tol, aduh asem. Langsung macet dong. Ada. Ya udahlah. Oke guys, jadi ini kita baru aja ngelewatin Serpong. Itu langsung Serpong Halsut. Langsung lancar guys. Kayak gini. Gua di kilometer 21. Saat ini gua udah berjalan 23 kilo. Baterai 89% dari rumah. Ya bener tadi gua nolin. Kayak gini, kalau kalian lihat tuh agak baliknya asak dan agak ini ya guys, doain kita ya guys, semoga bisa jalannya aman guys, pulang pergi aman, sampai Sentosa. Naik 100 km per jam di Buning RIV ini nih, udah 100 nih.
Ya 100 ya. Oke, 100. Rasanya adalah cukup goyang-goyang. Rasa banget bunyi anginnya karena bentuknya yang melawan arus. Kayak gitu, guys. Ya, rasa bawa 100-nya begitu. Wah, gila, gerbang tol Cikupa. 1 kilo aja udah macet, deh. Yes.
Jadi guys, kita mau lihat-lihat dulu tempat Suwarna Sutra. Oke. Ini sekarang jadi posisinya gua tuh masih jalan-jalan dulu ya di Suwarna Sutranya gitu. Bukan yang notabene pergi nyampe langsung jalan enggak. Ini 81%, sisa 162 kilo. Ya, kalau kita bilang insya Allah nyampe lah. Oke. Gue yakin sih. Gila, kapan lagi jalan-jalan pakai mobil hemat. Listrik gue 100 ribu, baru isi 100 ribu udah habis lagi. Oke guys, gue udah jalan 40, udah sesuai Google Maps. Sesuai Waze, itu jarak sini tuh 40 kilo. Oke, okay. So far gue lagi mau lihat dulu ada urusan di sini. Sebentar, itu udah. Oke okay guys, itu aja sih. Sambil membagas disini. Aduh, aku lupa nanya itu berapa ya Pak Gunanya ya IPL-nya? 400 kali. Ya, 400-an. Kayak jangan sampai dia keluar ya. Jangan. Kecuali kalau laku beban yang makanya rumah tuh kadang-kadang udah dibilang investasi itu udah bukan investasi yang menguntungkan gitu loh. Investasi yang jeblok gitu. Sebelum 4 bulannya loh sebaiknya kita tetap harus bayar. Biar tekun. Oke okay guys, so far itu aja guys. Sesuai dugaan, ini gak pernah ditentu bagian sini. Tapi harus bayar IPL terus. Pantes tadi ada yang ngomong IPL naik terus, tapi pelayanannya tidak naik. Gue agree sih sama pernyataan tadi kompo tadi. Gak pak, pakai pak. Ada anak ayam. Tuh, jangan nanti aku lihat. Ini udah dari tahun 2017. Seriously. Udah dari tahun 2016, 2017 nih. Cuma yang doang itu guys yang di aspal. Dipikir itu gak penting gitu. Gak sesuai big plan-nya lah. Gila, tahun 2013 bilang katanya 2016 juga udah beres jalanan. Let's say sekarang udah 2023, udah 10 years ago. And then masih begini. Ada ya, nih, tapi kekeringan juga lo di sini tuh lihat deh. Ya panas. Panas banget. Dulu aku sebelum jual kamera aku foto di sini. Ngapain? Ini juga Mas Pino Alex. Kamera di sini. Sekalian kesini. Waktu itu ngapain nih? Ngambil PBB juga kalau saat 2018. Guys, so far itu aja guys. Thank you, nanti kita update lagi ya perjalanan kita di sini hari ini. Yo guys, kita jalan lagi guys. Di sini baterai, sisa baterai 79% ya guys. Bisa jalan 158 kilo. Kita mau jalan berapa kilo? 62. 62 kilo lagi guys. Ya, dua ini aja nyampe ya. Oke, ini udah 158 kilo. Kita lagi jalan guys. Oke, okay, thank you guys. Saat ini kita udah jalan 45 kilo guys. 45 kilo ya guys. 45,8. Berarti 158 tambah 5 berarti 207 lah ya. Ya doain aja lah nyampe lah. Karena kan gue kaki juga sekolah guys. Ngomong kayak gini tuh kaki harus sekolah. Semakin lugas, semakin ampun-ampunan bensinnya, listriknya. Oke okay, guys.
guys, ya wes itu aja guys. Ikuti terus perjalanan kita guys. Thank you. Halo guys. Jadi akhirnya gue makan dulu tadi. Sekarang jam 12.50. Jam 1 lah, jam 1.10. Sisa rein 152 kilo. Ini 76% guys. Jadi gue balik lagi tadi ke Suwarna Sutra. Keluar, temu jalan. Kayak kita memutuskan untuk balik lagi. Oke, kita lagi mau jalan ke Serang ya guys. Oke, thank you guys, kita balik lagi. Kita mau habis dari Suwarna Sutra guys, kita mau jalan ke Serang dengan 74%. Oke, nah ini kalau kalian mau ke Serang harus naik tol depan lagi. Ini guys, tuh Balaga Jati Mall, Balaga Jati Merak. Ada yang cantik apa enggak ya? Apa ada kayak saya?
tadi di 40-an. Situ enggak ada juga ya?
guys. Ini kita baru nyampe, guys. Tuh guys, kalian lihat guys, di sini 46% 92 kilo. Sedangkan pulang kita bisa 90 lagi, guys. Oke, guys. Doain nih guys, sering nyampe guys. Sehat perjalanan kita, guys. Thank you.